Tapi, yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Yo, geng-geng, seperti biasa kita bakal nge-review video-video yang aneh-aneh, kocak-kocak, lucu-lucu, dan bla 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 bla. Oke, ini udah ada satu video. Ini dari gambarnya lo udah lihat tuh dari kejauhan. Ada dua orang, ada motor-motor kayak lagi berantem, kayak orang lagi serempet motor gitu, terus mereka berantem. Yang satunya seperti biasa, pasti ada yang so jagoan. Terutama yang merasa gua anak sini nih, Akam sini, rumah gua situ. Itu tuh pasti yang lebih so jagoan. Dan setelah so jagoan, biasanya ada pahlawan atau superhero yang bener-bener atau superhero yang sebenarnya yang tiba-tiba muncul terus bikin si orang so jagoan ini menciut. Nah, pasti akan berakhir seperti itu terus. Langsung aja kita cek videonya. Let's go. Waduh, pakai kayu tuh. Buset, panjang banget kayunya, men. Wah, bang. Yang baju hijau tuh helmnya dibuka dulu kek. Dan dapetnya di sini. Ditarik kek. Bang, kan gue matiin. Bang, kita belok ke sen. Kalau kita pakai sen, dia belok nyalip aja. Ya benar sih, nggak boleh. Kanannya dia, bang. Kirinya dia. Kanannya dia, emang. Anjir. Setelah video kucing dulu, gue baru kali ini nemuin lagi nih. Suneo. Aneh lihat jauh, bang. Aneh lihat jauh. Kalau aneh nggak lihat dekat, nggak mungkin aneh langsung nikung. Aneh zuzur, bang. Bang. Motor saya lagi bocor. Mungkin saya ngebut. Nih, kamu nggak percaya, bang. Oh, ban saya lagi bocor. Nggak mungkin saya ngebut, kata abang yang baju kuning. Oh iya benar juga sih. Ngapain saya ngebut? Iya benar. Saya di pinggir, dia dari kanan langsung begini, nabrak. Saya nabrak giniannya dia nih. Dia nggak terima. Ini kenapa bang? Terus nggak? Kagak. Anda nggak ada kenapa? Kagak. Gua tahu kenapa. Kenapa sih? Ada orang yang suaranya kayak Suneo gini tuh troublemaker ya, tukang bikin masalah. Wah, kayak emang tengil gitu kali ya. Gila. Ini kesini aku nggak ya? Lu jangan mentang-mentang. Bang ya. Masa main megang bang, jijik. Bang, ini yang mulai duluan siapa yang ngomong, mantang? Dia marah-marah, orang dia yang nyenggol, dia marah-marah. Bentar marah bang, lu minta maaf ya kan? Kan gua udah bilang sorry. Ya, lu bilang sorry kan? Yaudah, gua nengok kan? Lu ngomong sorry, gua nengok kan? Lu ngapain? Lu ngomong sorry, gua nengok kan? Lu kalau orang ngomong, sorry bang, lu nengok gini, tergantung cara nengok, lu gila. Oh, lu nengok kan? Ya gini, itu artinya lu gak maafin, gila. Kalau nengok, sorry, cuma nengok gini, itu lu orang bingung. Banyak arti nih kalau nengokin. Kalau dimaafin, sorry ya. Iya bang, nah gak cuma liatin. Halo, Suneo. Maksudnya ente ngajakin berbuka apa ya? Udah, gini bang, ini masalahnya jelas nih. Ente ini gak terima. Ini kayak orang mabuk nih, mukanya baju putih nih. Lu dengerin gitu. Itu serius sih, gua ulang. Anjing, so jagoan banget, udah mau dipisahin. Gaya-gayaan ini, gua ulang nih. Jelas nih, yang ini gak terima. Matanya melotot. Ini gini bang, ini ya rapper. Dengerin dulu bang. Iya, ini paham. Dia didamain tapi malah ngotot, parah banget nih, goblok. Boleh dulu siapa ngomong? Dia ngajakin ente ribut bang, aneh ribut bang. Dia ngajakin ente ribut, aneh ribut bang. Dikata apa? Ente mau apa? Dikata gitu. Berarti dia ngajakin ribut bang. Aneh mau damai nih, dua-duanya nih, gimana nih? Abang nih kronologis. Abangnya tuh nyuruhnya damai. Sedap, lo orang Betawi gue lebih tulen coy. Anjay. Kiri ban gue bocor. Dia pakai sen, emang pakai sen. Tapi nipis bang. Ada yang datang. Tapi nipis. Otomatis gue nggak sigap nyerem. Gue nabrak gininya dia. Tapi gue bilang sorry bang. Tapi dia ngotot matang ribut. Bang, ini nggak matang ribut ya? Udah ada deh. Ini masalahnya nggak ada apa-apa motornya nggak apa-apa ya? Nggak ada bang. Yuk,
Dia udah salah sih, dia enggak pakai helm. Rambutnya gini, tutupin mata. Lu salah banget tuh. Oh, oh. God damn it. Oh. Anjing, ini tagline banget nih. Keluarin pistol gila. Ditodong. Jagoan bang. Jagoan bang. Kita belok mesin. Kita belok mesin bang. Lu ngapain ya bubur? Kata bang, ini kalau nggak dikitin bulan juga ini nggak bakalan dikitin bulan bang. Ya, gue gini bang. Gini bang. Udah ini minta maaf. Udah aneh bang. Cuman dia orang saya bang. Cuman sudah bang. Gak usah ada bang. Doang bang. Abang ini kan gak tahu. Gue pake omongan gak pake. Masuk rendah. Mau gak udah gitu orang. Mau gak? Udah aneh minta maaf aja. Ya, minta aja langsung men. Dari emosi yang segini. Ente kok main bang. Ini gak kenapa-napa nih. Iya makanya kan ada. Emang ngejelasin, dia lu marah-marah gila. Lu gak ngejelasin. Ya ini tamper kan jauh jalannya. Di sini kan kan gak tau bang. Ane mau belok. Ane juga buru-buru mau jemput adik sekolah nih. Adik sekolah. Ane belok ke kiri nih. Dari kanan, emang ane dari kanan. Emang ane kan ane dari kanan. Ane salah nih, maafin ada. Ane kan ngetesen. Nah maksudnya ane kan dia nabrak. Eh lu kan mau ngetesen depan lu buat apaan? Orang ngesen-ngesen aja. Sekarang helm lu mana katanya? Wah anjir ditarik lu rambutnya. Helm lu mana? Lu yang udah salah. Di rumah helmnya bang. Kalau jalan hati-hati bang, masuk bang. Enggak, yaudah main orang aja. Udah salam dulu. Salam dulu, cium-cium dulu lah. Aduh. Nah, jadi geng, menurut dari si cerita si abang ini, si bro itu tuh pakai sen, tapi dia kayak gimana ya? Dia pakai sen memang dari sini kali. Terus langsung ke kanan, kiri, langsung kiri apa kanan sih? Iya, motong jatuhnya itu mah apa? Bukan nyalip, itu mah apa sih? Itu mah nabrak jatuhnya itu. Walaupun lu pakai sen gak boleh kayak gitu, lihat-lihat kiri kanan juga. Dan gitu kan ditambah abang itu lagi bocor bannya. Dan padahal ya problem kayak gini tuh saling maaf-maafan aja udah cabut. Dan juga apalagi kalau lu jadi siapa tuh tadi yang rambutnya gini tutup mata sebelah, lu tuh salahnya udah banyak. Lu udah gak pakai helm, udah gitu lu ya gitu langsung motong. Terus orang itu udah minta maaf, lu nya ngotot. Sebenarnya mau dibawa kemana pun lu juga tetap salah bro. Oke? Ya udah, cukup sampai di sini dulu konten Kamar Jiri kali ini. Sampai ketemu di konten-konten Kamar Jiri berikutnya. Jangan lupa follow Instagram gue, subscribe channel ini dan tinggalkan komentar kalian di bawah. Oke, okay? See you guys, Kamar Jiri.